Okey, kita tengok soalan nombor dua. Soalan nombor dua, soalan untuk buat soalan-soalan macam ni, kita kena faham soalannya untuk kita collect data daripada soalan tersebut. Okey, dia kata restoran bilik pesan 200 kuntum bunga yang sempena hari ibu. Mereka memesan bunga telukir yang berharga sehingga 50 sen ya. So maksudnya dia pesan semua jumlah bunga yang dia pesan adalah 200 ya, itu maklumatnya jumlah bunga. Kita kumpulkan maklumat dulu, iaitu bunga yang dia pesan adalah teluki yang berharga sehingga 50 sen ya. So kita, dia pesan teluki, harga dia RM1.50. Bunga mawar berharga RM5.75. Ya, kita mawar. RM1.75. Dan bunga daisy yang berharga RM2.60. Bunga teluki adalah yang terbanyak, yang paling banyak. Manakala bilangan bunga mawar yang dipesan adalah 20 kurang daripada bunga daisy. Okey, kita catat dulu, ini banyak sekali ya, paling tinggi bunga mawar dipesan dia adalah kurang daripada daisy sebanyak 20 ya. Kita buat catatan dulu, jumlah harga bagi kesemua yang dipesan adalah RM589.50. Okey, kita dah kumpul maklumat tadi, kita tahu jumlah jumlah bunga yang ini kita labelkan nama bunga tadi T, M dan D. Jadi kita dapat persamaan pertama, iaitu bilangan bunga pertama, kedua dan bunga daisy kita ada 200. Okey, ini persamaan kita dapat. Atau jumlah harga, jumlah harga pun boleh kita buat, iaitu dengan harga-harga tadi ya. Ini harga iaitu RM1.50 darab dengan T. Ini harga untuk bunga pertama lah, campur dengan RM5.75. Kita darab dengan bunga mawar tadi. Itu harga untuk jumlah bunga mawar. Kita campurkan dengan bunga daisy iaitu RM2.60. Darab dengan beberapa banyak daisy. Jadi kita dapatlah jumlah semua iaitu RM589.50. Nah, kita dapat persamaan lagi. Ini kita ada lagi. Ini maklumat dia kata bunga mawar kurang daripada bunga daisy sebanyak 20. Kita itu bunga mawar, kalau kita nak buat persamaan, ini bunga daisy. Nah, dia kata yang ni kurang. Jadi kalau kita nak samakan dia, ni buat samaan tu, kita boleh kurangkan sini 20. Nah, jadi maksudnya mawar sama dengan daisy kalau daisy pun kurangkan 20. Nah, boleh faham ya? Contoh macam ni lah. Katakan 3 nak samakan dengan 5, kita nak buat ni.
Jadi kita kena kurang dua. Jadi maksudnya jadilah persamaan, iaitu 3 sama dengan 5 tolak 2. Kalau kita bayangkan bunga mawar tadi, katakanlah bunga mawar tu 10. Okey, bunga mawar 10, bunga daisy sorry, bunga mawar katakanlah 50 lah 50 dia kata dah, bunga bunga mawar ni kurang 20 daripada daisy, mestilah daisy 70. Ya, kurang lah. Tapi untuk buat persamaan sama juga, kita kena tetap perkataan tolak tu dekat situ. Jadi dia sama. Nah, itu dapat persamaan. Ini dia persamaan yang ketiga. Okey. Okey, kita dah dapat persamaan yang simple ini yang melibatkan dua unknown je. Jadi kita boleh replace lah Yang ni ke dalam pertama dan yang kedua. So kita gantikan je lah. Okey, gantikan 3 dalam 1. Okey, kalau kita ganti 3 dalam 1, kita akan dapat, kita gantikan M ya. So T campur dengan M. M tu apa? M tu adalah D tolak 20. Okey. And then ni M tadi ya, kita gantikan M. Itu campur dengan D. Kita akan sama lah, kita salin je lah dua lah. Terus. So kita kemaskan, iaitu T campur dengan D tolak 20 campur dengan D. Jadilah T campur dengan 2D. Ni tolak 20 bagi sebelah, jadi tambah, jadi 220. Kita dapat persamaan lain. Okey, kalau kita gantikan 3 tadi dalam 2 pula, kita akan dapat ini persamaan kedua, iaitu 1.5T sehingga 5% tadi cikgu tak payah tulis kosong tu selepas titik perbulan tak payah. T campurkan dengan 5.75M. 5.75M. M tu apa? M tu adalah D tolak 20. Okey. Campurkan dengan 2.6D. Kita salin persamaan tu. Tu 589.5. Ha, ni persamaan yang kelima. Okey, kita solvekan yang ni. Iaitu kita dapat 1.5T. Ini darah ialah yang expand. Dapatlah 5.75 campur dengan 2.6D. 35D. Ini 20. Yang ni tadi, expand yang ni dengan ni, saya dapat kali dengan 20. Kali 20 dapatlah 115. So kemaskan lagi yang 1.5T campur dengan 8.35D dapat. Okey, ni tadi persamaan 5 lah ya. Persamaan 5. So yang ni tadi kita belum kemaskan ya. Okey. So kita dapat dua unknown. Bila dapat dua unknown, kita settlekanlah ya persamaan 4 dan 5. Jadi untuk mudah, kita ada ini ada 1 T ya. T tambah dengan 2 D sama 2 atau 20. Yang ini 1.5T. Jadi untuk mudah, kita guna penyingkiran.
So buat penyingkiran, persamaan 4 kita dah persamaan 4 kita darabkan 1.5. Jadi yang ni darabkan 1.5 dapat 1.5 T. Campurkan dengan yang ni darabkan 1.5. So kita akan dapat 3D yang ni darabkan 1.5, kita akan dapat 330. So bila dapat tu, jadi kita bolehlah buat penghapusan, iaitu ni persamaan yang ke-6. Jadi kalau kita bandingkan 5 dengan 6, kita bolehlah buat penyingkirannya, iaitu persamaan 5 tolak dengan 6. Jadi kita akan dapat 1.5 tolak dengan 1.5T habis. Yang ni 8.35 tolak dengan 3 kita dapat 700. Ini tolak dengan 7 ni kita akan dapat, so kita dapatlah D. D adalah, kita just D buat je lah, 373. Kita akan dapat 70. Okay, so D kita dah dapat 70. Maka kita ganti je lah. Kita buat dalam persamaan yang ada satu unknown, ada dua unknown je. Kita ganti dalam persamaan 4. Gantikan D tu 70. Okay. So kalau ganti 70 kat situ, 70 140 ni tolak 140 80. Okay, dah dapat 8.80. Gantikan D dan T dalam D, sama dengan 70, dan T sama dengan 80 dalam 1. Jadi kita dapatlah M. M adalah 50. So betul lah, iaitu bunga daisy, bunga mawar kurang daripada daisy 20, dan bunga T tadi yang paling banyak, jumlah semua 200. Itu cara kita nak selesaikan masalah ni. Kita catikkan dulu ni, kita catikkan maklumat-maklumat daripada soalan tadi. Daripada situ kita cuba buatkan dia punya persamaan. Dari persamaan tadi kita selesaikan sama ada dalam gantian ataupun daripada daripada penghapusan. So kita nanti kita buat soalan berikut. So okeylah, selamat mencuba. Jumpa lagi.